Sekolah Yayasan Baitul Quran Hasan MI Tahfiz Al Mubarak yang bertepatan pada Jalan Haji Agus Salim, Lorong Ikhlas, Gampung Blang, Kota Langsa. Sebelum memasuki lingkungan sekolah, diwajibkan kepada seluruh siswa atau siswi untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara mengecek suhu badan, memakai masker, serta mencuci tangan. Proses belajar mengajar di Sekolah Yayasan Baitul Quran dimulai pukul 7.30 sampai dengan 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau kendala yang kita rasakan ini, setelah kita lakukan evaluasi ini, kita kekurangan waktu sebenarnya. Memang dari pihak sekolah ini sudah memberikan jadwal ini 2 jam setengah, dari jam setengah 8 sampai jam 10. Proses belajar mengajar di Sekolah Yayasan Baitul Quran dimulai pukul 7.30 sampai dengan 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sela-sela waktu kegiatan belajar mengajar, para dewan guru memberikan motivasi guna agar siswa-siswi terus meningkatkan kualitas maupun kuantitas dalam proses belajar mengajar. Barat ini kita menggunakan metode talaqqi ini di mana masing-masing anak langsung berhadapan dengan musyrik. Metode talaqqi ialah metode belajar Al-Quran yang mensyaratkan perjumpaan secara langsung antara murid dengan guru dan juga mensyaratkan gerak mulut murid harus mengikuti gerak mulut yang dicontohkan oleh guru. Anak-anak ini kita bedakan dari 2 tingkatan. Sebenarnya ada beberapa level lagi, cuma secara umum ini ada 2 tingkatan di dalam halaqo ini. Yang pertama untuk yang belum bisa baca Quran dan untuk sudah bisa baca Quran. Untuk anak-anak yang belum bisa baca Quran, mereka di sana membaca kita pakai metode Iqra, dan untuk hafalannya ini anak-anak ditalkinkan oleh musyrif di dalam halaqahnya. Jadi tergantung dengan target hafalan yang sudah kita tetapkan untuk masing-masing level ini. Jadi anak-anak ditalkinkan langsung oleh gurunya, misalnya abasa wa tawalla. Jadi ini guru mentalkinkan sebanyak 3 kali, anak mengikuti. Kemudian ketika sudah beberapa ayat yang ditargetkan ini sudah diperdengarkan ke anak, anak kembali ke tempat duduknya, dia melancarkan apa yang sudah ditalkinkan oleh gurunya, kemudian menunggu gilirannya untuk mentasmikan hafalan barunya pada musyrif di halaqah. Sedangkan untuk yang sudah bisa baca Quran, ini anak-anak membaca dulu bacaan yang mereka akan hafalkan,
kalau dianggap oleh musyrik di dalam halaqah bacaannya sudah benar, bacaannya sudah baik dan sudah layak untuk melanjutkan ke hafalan, maka guru mempersilakan untuk kembali ke tempatnya untuk menghafalkan ayat yang sudah dibacakan. Dari observasi yang kami dapatkan di lapangan, bahwa proses kegiatan belajar mengajar di sekolah Yayasan Baitul Quran sudahlah efektif, hanya saja kurangnya waktu dalam proses belajar mengajar di sekolah tersebut.